Inara Rusli sudah tak peduli dengan kehidupan pribadi sang suami Virgon. Sebab, pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu, kini sudah pisah rumah. Perceraian mereka juga tengah berproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tak ada alasan bagi Inara Rusli untuk ikut campur lagi tentang apa-apa yang dilakukan vokalis Les Child tersebut. Termasuk saat ditanya soal kedekatan Virgon dan Kia Putri. Belum lama ini keduanya tepergok bersama di satu klub malam. Inara sama sekali tak terkejut dengan gosip tersebut. Nggak heran, kata Inara seperti dikutip Grid.id. Ia hanya ingin mengingatkan Virgon satu hal. Yang penting masih ingat anak aja, itu sudah cukup, tegas Inara. Kia Putri sendiri membantah punya hubungan spesial dengan Virgon. Ia menegaskan hubungannya dengan Virgon sebatas teman. Tidak lebih, kita berteman, sudah lama, kenal, sudah tahunan. Selama berteman dengan aku ya baik-baik aja, ujar Kia, dikutip dari YouTube Indosiar. Ia juga mengenal Inara meski jarang bertemu. Putri menyapa Inara dengan sebutan kakak, sedangkan ia menyapa Virgon dengan sebutan abang. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak punya masalah apapun dengan Inara, pun dengan Virgon.